dia soal kabar Martha. Kenapa dengan Martha? Dengar-dengar dia nggak naik kelas, Kak. Kata siapa? Sepertinya tidak mungkin, Chan. Nah, itu dia, Kak. Kita juga nggak percaya. Jangan mudah percaya begitu saja. Tidak baik. Nanti jadinya menuduh. Iya sih, Kak. Tapi tadi ibu-ibu pada heboh tuh. Tadi habis ambil rapotnya Nisa, kakak buru-buru pulang. Karena harus ke pasar belanja stok barang. Jadi nggak tahu berita. Terus gimana tuh, Teh? Yah, lebih baik kalian cari tahu langsung ke Martha. Ih, emang enak gitu nanya langsung. Ya nggak apa-apa atuh. Kan kalian bersahabat. Ya sudah, kita ke rumahnya sekarang yuk. Yuk, pamit ya, Teh. Ini gimana atuh tanyanya ke Martha? Kamu aja ya, Chan. Ih, kok aku sih? Iya, kan kamu tadi yang tahu kabar itu. Loh, kan aku dengarnya juga sekilas dari ibu-ibu. Kamu aja lah, Yan. Ya, jangan aku deh. Nisa, kayaknya kamu deh yang lebih pas. Sesama anak cewek kan lebih enak ngomongnya. Kumaha tuh nanyanya? Ya, tanya aja. Gimana hasil rapotnya? Tapi nanti kalian bantu aku ngomongnya juga ya. Beres. Martha. 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 Kok Martha nggak nyaut juga ya? Iya ya. Kok sepi banget? Terus sekarang gimana? Balik ke rumahku saja. Kita bicara dengan Kak Dewi. Oke deh. Yuk. Teh. Teteh. Kalian sudah balik lagi? Kok cepat? Martanya nggak ada di rumah, Teh. Kita panggil-panggil, nggak ada yang nyaut. Oh, gitu? Jangan-jangan dia pergi karena malu dan sedih nggak naik kelas ya? Jangan berpikir begitu. Kan kita belum tahu benar tidaknya kabar itu. Iya ya. Bisa jadi Martha memang pergi karena ada keperluan keluarga. Atau mau beli sesuatu ke kota gitu. Loh, Kak Dewi mau tutup warungnya? Iya, ini mau tutup sebentar. Mau ada pengajian di musola. Oh, ya sudah. Sini Kak, kami bantu. Ah, iya. Boleh. Nuhun ya. Nah, ini kamu tolong angkat ini ke dalam ya. Aku bantuin apa, Kak? Jangan suruh angkut makanan, Kak. Bisa habis nanti sama dia. Tahu aja Wayan ya. Bisa aja Wayan mah. Kalau begitu, Chandra tutup di sebelah sana aja ya. Beres Kak Dewi. Neng, kamu mandi dulu deh. Jadi nanti habis ini kita langsung berangkat. Iya Teh. Wayan, Chandra, aku ke dalam dulu ya. Oke. Kamu yakin gak sih kalau Martha tinggal kelas? Aku gak yakin sih, tapi tadi ibu-ibu di sana heboh banget ngomonginnya. Ya, kita tunggu saja sampai besok. Mudah-mudahan ada kabar soal Martha. Iya ya, terus
Sekarang kita kemana nih enaknya? Nih, lihat tendangan calon pemain bola terkenal seperti ini, Chan. Lihat ya. Ya, kalau begitu aku juga bisa. Coba buktiin. Ayo, tendang dong. Oke, oke. Lihat ya. Awas, kamu terpesona loh. Aku bilang juga apa, Chan? Tenang, Yan. Tadi itu aku emang sengaja tendangnya nggak keren. Bisa aja kamu, Chan. Bilang aja emang nggak bisa. Lihat nih, kayak aku dong. Kamu arahkan kaki kamu ke bola, lalu tendang bola sekuat-kuatnya. Seperti ini. Oke, oke. Kalau caranya seperti itu, aku juga bisa kok. Lihat ya.